Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Mushroom. Kali ini saya akan berbagi ilmu masalah AC juga, lagi AC lagi nih. AC ini setiap 10 detik dihidupkan, tit, langsung dia mati. Ini dihidupkan mati. Jadi dia belum sempat hidup, baru mau ngirim ke outdoor dia mati. Jadi kipas itu tidak bekerja. Kita cek kipasnya, apakah ada masalah di kipas atau gimana. Oke bosku. Oh iya bosku, jangan lupa ya nanti di subscribe kalau channelnya, biar tambah berkembang. Oke, saya akan kasih videonya. Kita ikuti videonya, let's go. Mana? Nah, pertama-tama kita buka dulu cover atau casing AC-nya ya, bosku. Ada dua bautnya. Nah, kita buka. Setelah kita buka, kita akan buka elektroniknya. Kalau bisa diputus dulu kelistrikannya, di off kan. Nah, ini ada baut di sini. Ada dua ya, ini kita cabut dulu PCB elektroniknya. Habis itu kita lepas talang airnya. Talang air, nah, ini kebetulan udah ada tanda-tanda ini ya. Ini kayak ada kotoran rumah-rumah, debu-debu semut. Nah, ini ternyata kabel outdoornya juga kita buka dulu bosku ya. Ini kendalanya AC-nya mati. 10 detik dihidupin, tik, baru dihidupin remote itu langsung dia tidak memutar dan akhirnya nutup lagi. Ini kipasnya tidak memutar. Nah, ini blowernya ini. Ini motor fan, di sini ada baut kecil, kita buka pakai obeng untuk ngelepas blower plastiknya ini pada motor fan-nya. Kita lepas blowernya. Nah, ini sudah dilepas kayak gini nih motor fan. Ini kita bisa buka ya bosku ya, ini dalamnya ini kita buka. Apa penyebab macet, apakah bereng, apakah bisa juga dipakai rumah semut. Sering terjadi nih bosku ya kayak gini, macet ini sudah tidak bisa kerja dah hasilnya. Nah, saya juga nggak habis pikir. Nah, ini rumah semut ini bosku. Nah, rumah semut masuk ke dalam motor fan. Saya juga nggak ngerti kenapa semut bisa seneng bikin rumah di sini. Jadi macet dia motor fan. Nah, untung bearingnya ini tidak rusak. Nah, ini kita bersihkan, kita bongkar. Ini bisa dilepas juga rotornya. Itu rumah tuh tanah itu, tanah-tanah bekas tembok itu masukin. Ya bosku ya. Sebenarnya cuma ini aja kendalanya bosku, udah bisa hidup lagi AC, tidak perlu ganti motor fan, cuma dibersihkan aja. Kita bongkar dulu nih rotornya, kita cabut keluarin. Ini di dalamnya bosku ya, ini sudah, jadi kita harus bersihkan ini di dalam. Ya mungkin segitu aja bosku kendalanya. Kalau motor 10 detik, AC 10 detik tidak bisa hidup atau macet ya. Coba kita cek kipasnya jalan apa enggak ya ini. Oke bosku, terima kasih, sampai jumpa lagi. Nah, kiranya segitu dulu video saya. Mungkin lain waktu kita bikin lagi mengenai AC otomotif atau apa, jalan-jalan apalah pokoknya. Yang penting bisa menghibur kalian dan memberi ilmu juga sedikit-sedikit. Oke. Silahkan yang mau bertanya-tanya bisa ditulis di
kolom komen, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.